tentang pertama kalinya aku piercing di telinga. Ini dia. Iya, kelihatan ini satu, ini satu, dan ini satu lagi di dalam. Nah, kemarin aku piercing itu nyuruhnya abangnya datang ke rumah aku karena kebetulan dia bisa home service, jadi aku nggak perlu repot-repot lagi datang ke studionya. Dan aku di sini bakal sharing gimana rasanya, sakit apa enggak. Ternyata nggak sama sekali. Jadi kalau misalnya nanti aku ada terlihat gitu-gitu tuh kaget mungkin. Karena kaget aja, karena prosesnya juga bukan kayak pakai tindikan yang di tek gitu. Enggak, dia tuh ditekan manual secara pelan-pelan gitu pakai jarum. Udah gitu aku juga mau say sorry, mungkin keadaannya tempatnya bakalan sedikit berantakan karena aku kemarin lakuin piercingnya itu di bawah, di tempat usaha aku, di kedai aku gitu. Jadi tempatnya rada agak berantakan seadanya, jadi harap dimaklumi ya. Yuk kita langsung aja lihat prosesnya ya. Ini aku ditemani dulu. Iya. Kalipernya 2024 belum 11 kali pasang.
apa orangnya? Ini. Oh yang tadi sebelumnya? Oh iya. Yang berikutnya adalah Paris Terry. Masalahnya kita berhubung ke atau kita pakai sebuah barangan. Apa Rebi? Mungkin kita pas nanya. Yang penting yang gerak ya kak? Kita tahan. Jadi sakit. Satu. Karena kan banyak aja. Apa ya? Hidung sih pas aku. Karena hidungnya tidak ada. Cuma dicopot. Iya dulu aku hidung pernah waktu SMA. Kata di tengah apa yang di atas? Tengah. Yang tengah ya? Kamu orang dari kita. Iya. Oh. Oke. Kakak tahu kita dari gimana? Dari Instagram. Di Instagram di stalking. Nyari sendiri gitu. Iya. Gak boleh kan? Iya benar. Sebenarnya emang suka versi itu tuh. Dulu sih waktu SMA terakhir aku bilang. Pengen lagi gitu ya. Enggak tuh karena influencer aja. Ya. Keren ya liatnya ya, di si Tasya. Jadi liatnya ih kok bagus gitu kan. Coba ah gitu. Banyak sih dari kami yang versi gara-gara Tasya Parasya. Iya Tasya Parasya yang Arab itu kan. Iya rata-rata sih. Cantik dia soalnya. Tapi senang gitu. Cuma dia ininya tadi yang aku bilang ya di dekat dekat telinga itu bagian apa? Tragus. Itu apa mau bisa tapi enggak harus aku pakai copot. Mainan yang kecil banget. Belum mau. Aku copot soalnya teman aku pernah sobek. Sobek? Iya. Yeah. Gimana? Bagus ya. Ya bagus lagi kalau tahu. Ini masih ada yang di sini. Mana? Yang di sini masih ada. Ini. Iya. Masih. Masih. Lebih bagus tuh harus ada itunya. Sama ya. Nyatu dia semua. Iya. Karena itu bahagia dan dekat kasihnya tidak ada itu nak sama rambut. Sampuan nggak apa-apa nih? Sampuan jangan lama sampai dia ketinggalan di bekas kasihnya. Karena sampuan kita dijelasinnya setelah kasih dari dia naik kan? Iya. Terima kasih. Kenapa? Nakutin lagi. Oh, karena posisi tidurnya itu. Oh. Itu nggak apa-apa, tengkurap-tengkurap deh. Jangan tangan dulu lah, kayak agak sedikit sekarang aja gitu ya. Jangan langsung kalian semua gitu langsung. Gimana? Mau lanjut? Lanjut. Expired date-nya 2024 bulan 5 kali pakai. Seri masih bisa ikut. Mau ready kan, Pak? Kita kan ya dulu. Gimana? Yang terakhir lagi. Lebih lagi lagi daripada yang kedua. Kopi ya? Iya. Kopi aja. Kopi gitu kayak americano, creamer gitu-gituan. Oh, kami juga mau kopi sih.
Oh, punya buka. Lagi mau dibuka lagi di mana? Oh, ngambil kopinya dari mana? Teman sendiri. Hehehe. Sekarang banyak kan kopinya tuh kebanyakan kayak nggak begitu kerasa ya. Iya, kopi susu kan lah kita semua ada. Kopi susu juga ada? Ada, kopi susu, kopi creamer, kayak espresso juga ada, semua ada. Favoritnya kalau sini banyak orang pesan? Kalau yang banyak itu ada BK kopi, ada creamer kopi. Creamer itu berarti dia pakai creamer bubuk gitu ya? Iya. Tapi kalau cowok-cowok yang udah muda, lama buka, udah lama ini udah 5 tahun. 5 tahun? Enggak. Nah, itu dia tadi pengalaman piercing pertama kali aku. Mana tahu ada teman-teman yang sama-sama di Medan tinggalnya, boleh kepoin Instagramnya. Ini aku nggak di endorse sama sekali, tapi karena abangnya baik banget, ramah banget, bisa diajak komunikasi dengan santai gitu, jadi aku juga mau berbagi ya. Mana tahu ada yang mau, boleh di kepoin Instagramnya. Percaya deh, rasanya nggak sakit, nggak sakitnya nggak selebay yang ada di video aku. Itu lantaran aku kaget pertama kalinya ya, nggak sakit sama sekali. Oke, thank you udah nemenin aku di video yang kali ini, untuk seru-seruan aja, dan sampai jumpa di video berikutnya.